Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancang Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight ya. Dan pertemuan kita pada pagi ini Rabu 1 Muharram 1445 Hijrah bersama dengan 19 Julai 2023 Masihi ya. Dan diucapkannya salam Ilal Hijrah kepada seluruh umat Islam di negara Bunda Darussalam ya. Dan didoakan semoga penghijrahan kita pada tahun ini akan lebih bermakna serta membawa kebaikannya untuk kita semuanya. Dan kepada Dini, ini adalah pengganti kepada membalas pantun yang telah diberikan tadi ya. Dan seperti biasa ya, kami akan menemani bersekitar dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai pengongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan, semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin mengusikan satu informasi yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Bunda Darussalam yang ke-77 bagi peringkat daerah Blight pada malam ini Rabu 19 Julai 2023 akan mengadakannya persembahan keugamaan anjuran Persatuan Pengakap Daerah Blight bermula pada jam 8.15 minit malam. Dan persembahan ini akan bertempat di pentas perayaan Tamu Tudung Saji Kuala Blight ya. Dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang hadir ya bagi memeriahkan acara malam pentas nanti. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual edisi khasnya untuk hari ini. Sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terlalu banyak membawa rimbunan rahmat kepada umat Islam semua, setiap golongan lapisan masyarakat, dan dari sejarah tersebut kita ni dapat banyak mempelajari segala teladan, pengorbanan, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara Bunda Darussalam dengan majoriti penduduknya beragama Islam dan seperti negara-negara Islam di seluruh dunia menyambut ketibaan awal tahun Hijrah 1445 Hijrah. Sambutan dikendalikan secara besar-besaran bagi mengembangkan dan menyebarkan lagi syiar Islam di negara ini di samping menyemarakkan sambutan Hilal Hijrah 1445 bagi memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Mulai tahun ini, sambutan awal tahun hijrah mula disebut sebagai sambutan Hilal Hijrah 1445. Hilal Hijrah bermaksud menuju kepada penghijrahan. Penghijrahan untuk memperolehi kejayaan dan kehidupan yang lebih baik. Kata-kata sambutan mengalu-alukan kedatangan tahun baru hijrah dengan semangat mengajak umat Islam sentiasa beristiqamah dalam mengubah diri kepada lebih baik dari tahun ke tahun. Kedatangan tahun baru hijrah
yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia bagi memperingati pengorbanan besar junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melalui peristiwa hijrah baginda dari Mekah ke Madinah yang membawa perubahan besar kepada kebangkitan agama Islam. Melihat dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda tersebut, ia memberi banyak iktibar dan pengajaran kepada sekalian umat Islam agar sentiasa melakukan perubahan yang lebih baik. Oleh itu, inti pati hijrah perlulah dihayati secara mendalam dan bukannya sekadar menjadi sambutan tahunan semata-mata yang diraikan setiap tahun tanpa kita renung, melihat sedalam-dalamnya dan menghayati makna sebenar hijrah. Kita ni mengikut contoh segala teladan yang Rasulullah ajar, tarbiahnya kita ni ikuti. Sebab di sana ada satu hadis yang mengatakan setelah wafatnya baginda yang meninggalkan antara sunnah serta Al-Quran, Al-Quran yang ditinggalkannya dan sunnah Nabi itu tah yang perlu kita ni ikuti dalam kehidupan kita ni untuk meraih berkah serta menjadikan pedoman arah kita ni semua. Hijrah sangat relevan untuk diterapkan terutama terhadap individu, iaitu berusaha berhijrah, meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan keburukan dan membawa kepada kegagalan hidup. Berubah daripada perlakuan negatif ke positif. Makna hijrah, penghijrahan kepada kehidupan yang lebih baik merupakan satu detik permulaan ke arah perubahan yang mulia, kerana maksud hijrah itu ialah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mencari keredaannya. Hijrah juga merupakan satu ujian yang memerlukan pengorbanan bagi umat Islam untuk melawan hawa nafsu di samping melakukan perkara berkebajikan semata-mata untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk dipandang mulia manusia. Dalam kita ni meniti menuju pengakhiran hayat kita ni, sama-sama kita ni beristiqamah dalam mengerjakan apa jua ibadah yang telah disampaikan oleh Rasulullah, insan yang memiliki sifat sebaik-baik akhlak. Dan dalam kehidupan kita ni memang kita ni memerlukan perubahan. Penghijrahan daripada yang kurang baik, kita ni meningkatkan kualiti diri kita ni dengan yang lebih baik. Jadinya untuk kita ni mencapai suatu masa nanti yang kita ni perlukan di akhirat nanti bagi kehidupan yang lebih bermakna. Bersyukurlah atas hijrah yang dipilih. Ketetapan hati untuk berhijrah hakikatnya adalah ketetapan Allah. Semua adalah kehendak Allah. Hidayah hijrah adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.